Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh guys. Welcome back to Make Channel. Bertemu lagi bersama saya di channel Selfie Sorong. Apa kabar guys? Semoga sehat selalu ya. Oke guys, kali ini saya mau nge-vlog di pelabuhan Halte Dom. Ini namanya pelabuhan Halte Dom ya guys. Pelabuhan ini bersebelahan dengan pelabuhan rakyat guys. Pelabuhan ini namanya Halte Dom ya guys. Dan di seberang sana namanya Pulau Dom. Pelabuhan ini untuk dermaga penyeberangan dari kota Sorong ke Pulau Dom. Dan jaraknya dari kota Sorong sekitar 3 km atau sekitar 15 menit menggunakan kapal. Jika kita naik kapal dari kota Sorong pelabuhan ini ke Pulau Dom itu biasanya cuma 10.000 atau 15.000 guys. Dan itu perahunya yang warna biru itu guys. Di Pulau Dom itu banyak sekali buah-buahan guys. Namun nanti aku insya Allah akan vlog di Pulau Dom. Daya tarik wisata dari Pulau Dom itu adalah latar belakang sejarahnya dan alamnya yang sangat indah dalam bahasa penduduk setempat. Suku Malomwai, Dom berarti pulau yang ditumbuhi oleh banyak pohon dan buah. Dalam kenyataannya memang banyak sih buah-buahan di sana di Pulau Dom, khususnya buah sukun guys. Jadi bagi kalian yang belum pernah ke Sorong atau yang sudah ke Sorong atau yang kangen sama kota Sorong, diharapkanlah mampir ke Pulau Dom ya guys. Pulaunya sangat indah dan ada pantai yang sangat menarik di sana. Jadi kalian gak akan kecewa. Coba kalian lihat di sini, pelabuhannya begitu indah dan asri ya kan guys. Aku betah loh di sini. Kota Sorong apalagi pelabuhannya sangatlah strategis karena merupakan pintu keluar masuk dan transit ke Provinsi Papua Barat. Kota Sorong juga merupakan kota industri loh guys, perdagangan dan jasa karena Kota Sorong dikelilingi oleh kabupaten lain yang mempunyai sumber daya alam yang sangat profesional sehingga membuka peluang bagi investor dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya. Pelabuhan Dom ini atau Pulau Dom adalah pulau kecil di Provinsi Papua Barat guys, khususnya Kota Sorong Indonesia. Letaknya persis berhadapan langsung dengan Kota Sorong. Jadi masyarakat yang ada di Pulau Dom itu setiap hari ada yang kerja di Kota Sorong guys. Mereka naik perahu atau kapal kecil itu dengan biaya 10 atau 15 ribu guys pergi kerja ke Kota Sorong. Jadi sekali lagi buat kalian yang ingin ke Kota Sorong, jangan lupa mampir ke Pulau Dom ya guys, ke pelabuhan Dom ini juga. Pemandangannya sangat indah lah guys di sana. Jaraknya juga tadi sudah saya sebutkan cuma 3 km atau sekitar 15 menit kita menaiki perahu atau kapal. Oke guys, sekali lagi terima kasih ya telah mengikuti vlog-vlog saya di channel Selfie Sorong, khususnya hari ini di pelabuhan Halte Dom. Sekali lagi jangan pernah bosan ya mengikuti vlog saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta share. Kelebihan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan kelemahan milik saya selaku umatnya. Terima kasih ya guys, semoga video saya kali ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jangan lupa bersyukur ya dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Dadah.